Jadi tiba lah. Modelnya double lagi sih, bisa kayak bagian terpisah sih enak itu. Kalau kita terpisahnya nih mah, nah kalau modelnya rusak, awal dia begini prek naik gini, gini ganti timur, gini landero, gini ganti timur. Montore lampunya kuning apa rada dipisahi polisi gue. Ejul, orang dipisahi polisi lampunya kuning. Tapi saya dhewe ya polisine. Udah. Kang Rus anjen rasa nggowo. Jane iku ora ngandel. Iku ya karo nggon aku ya gede meneh ya. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it. Tadi tipu lah. Buka ingin klub. Ini mesinnya kata ya mulai kerja. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki kulkas bermerek Samsung. Ukurannya cukup besar ya untuk kulkasnya. Oke, kita periksa, memeriksa pada ampere atau pada mesin. Sepertinya pada mesin mulai bekerja ya. Dia menggunakan kompresor inverter seperti ini. Dia menggunakan dua buah modul. Modulnya double ya. Seperti ini untuk modul sepertinya tidak bermasalah. Pada kulkas ini tidak mau dingin ya. Kulkasnya cukup besar ya untuk kulkasnya, bisa diperhatikan pada mesin sangat kecil untuk ampere dan wattnya. Untuk ampere ya 0,20 dan untuk watt 23 watt, sangat kecil sekali ya. Sepertinya terjadi ada sistem yang terjadi bocor. Jika ada suntikannya wey. Oke, kita akan mencoba memeriksa pada bagian sistem. Biasanya ada terjadi bocor pada bagian sistem karena ampernya sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Oke, untuk rekan-rekan, kita akan memeriksa untuk sistemnya pada bagian kulkas bermerek Samsung. Untuk rekan-rekan, selamat menyaksikan untuk videonya. Ancen gede ngene, Cah. Kang Rus ancen rasa nggowo. Iki jika ada suntikan. Suntikan di sini. Baby, I don't need to have fun tonight.
ireng. Oke, kita memastikan kita memasang alat untuk menyuntik pipa ya. Menyuntik pipa, kita pastikan apa masih ada gasnya atau tidak. Kita coba hidupkan mesin seperti ini ya, pada apa manifold menurun ya, tersedot dia. Sepertinya pada gas tidak ada ya, minus 30 untuk gas tidak ada sama sekali, kosong. Oke, kita coba memberikan air ya pada bagian bak seperti ini. Ternyata di bagian pipa kondensor yang terendam di penampungan air terjadi bocor, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Oke, kita akan lewatkan saja pada bagian penampungan air. Untuk pipanya kita tidak gunakan ya, kita nanti langsung melewati sebelahnya saja. Oke, kita membuka untuk penampungan air ya, kita buka nanti, kita biar bebas untuk mengelas, menambahkan pipa. Oke, seperti ini ya, kita pasang dulu untuk memasang pentil ya, untuk mengisi nanti. Oke, untuk rekan-rekan, caranya kita bisa memperaikan saja untuk bagian pipa yang terendam di bagian penampungan, paling hanya sedikit itu. Untuk pipanya kita bisa melewatkan lewat samping. Oke, seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan. Oke, untuk rekan-rekan, pengelasan pipa kondensor yang kita potong tadi, kita harus menggunakan boraks karena kita mengelas pipa yang tambahan, kita menggunakan pipa tembaga. Karena kalau tidak menggunakan boraks tidak akan sempurna untuk pengelasan, tidak mungkin nempel ya. Untuk rekan-rekan, kita harus menambahkan borak. Kita dapat menggunakan borak bubuk atau borak cair ya, dan dapat kita las seperti ini. Usahakan jangan sampai terjadi kebocoran pada las-lasan. Oke, kita lanjutkan untuk pengelasan pada pipa tambahan yang terjadi bocor. I love you.
Untuk filter ya, filter kita ganti yang baru ya, biar lebih mantap. Pada bagian filternya nanti kita dapat mengelas seperti ini ya, kita pasang pada bagian filternya. Oh ya, untuk rekan-rekan untuk mengelaskan filter ya, kita dapat menggunakan borak karena pada bagian kondensor dia menggunakan besi dan ketemu dengan tembaga, kita harus menambahkan borak seperti ini dan kita las. Oke, kita lanjutkan untuk pengelasan. I love you, girl. I love you, girl. I love you, baby. I love you, girl.
Oke, untuk bagian pipa filter yang arah ke kondensor seperti ini ya, terjadi bocor sedikit seperti ini, bisa dilihat. Oke, kita harus mengelas ulang ya, karena sayang ya nanti kalau sampai terjadi bocor seperti ini nanti kita dikomplain. Oke, setelah kita las, kita dapat langsung mengisi ya, mengisi freon. Oke, untuk pemvakuman kita tidak videokan karena nanti terlalu lama. Untuk pemvakuman kita langsung untuk mengisi untuk gas. Oh iya, untuk freonnya menggunakan R600 ya, dia menggunakan R600. Seperti ini kita harus mengisi di bawah nol ya, dan kita perhatikan untuk ampere ya, jangan lebih dari satu atau lebih sedikit, enggak apa-apa. Kalau bisa kita usahakan di bawah satu dulu ya untuk ampere. Oke, kita dapat membuka manifold untuk pengisian R600 karena kulkas ini menggunakan R600, menggunakan inverter. Seperti ini ya, kita buka pelan-pelan. Pada manifold masih di bawah nol ya, di bawah nol. Oke, untuk ampernya 0,75, masih satu kurang ya. Oke, kita dapat mengisi kembali. Nanti rencana kita akan mengisi satu, pokoknya satu ampere lebih sedikit atau kurang ya, jangan terlalu banyak. Kita kunjulkan sedikit, 1,1 lah kurang lebih. Oke, sudah mendapatkan 0,9, hampir satu. Sebetulnya sangat mudah ya pengisian R600, bisa lihat triknya. Oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, nanti kita berikan trik-trik lain. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Mau aku ngerekam juga ya? Mau sih. Murah ini, murah. Iki modelnya orang kaya LG itu, orang ngenteni anak. Cuma 1 menit baru nyala. Iya. Kalau LG kan ngenteni 5 menit, 10 menit, 7 menit. Ada tuh suara nunggu itu LG. Orang sih cek kalau nyari LG itu kesuain inventor.